Penatnya, ramai betul orang. Semangat. Cuba cakap pelan-pelan. Boleh? Boleh, Opa. Opa, mana aiskrim? Aiskrim kita orang. Mana? Cuba cakap kuat sikit. Opa tak dengar. Apalah Opa ni? Tadi suruh cakap pelan-pelan. Betul-betul-betul. Ya, tapi bukanlah sampai berbisik. Opa tak dengar. Opa, mana aiskrim perisa mangga? Dengan aiskrim perisa pisang yang Opa janji nak beli. Opa dah makan habis. Sampai hati Opa. Sekarang kita orang nak makan apa? Aiskrim dah tak ada. Yelah. Nah, pergi beli aiskrim. Korang nak apa tadi? Mangga? Pisang? Nah? Itu buah. Kita orang nak aiskrim. Oh, nak aiskrim. Boleh. Nah. Bawa semua ke dapur. Cepat. Tunggu apa lagi? Selamat. Wah, banyak ni buah. Manggis, Ipin suka manggis. Cikgu, Ipin suka cikgu. Langsai, Ipin suka langsai. Mata kucing. Suka juga. Semua kau suka. Apa yang kau tak suka? Kayu dengan batu. Buah naga. Naga? Tapi tak pernah tengok pun. Memanglah, Opa tak pernah beli. Akak kau yang nak. Sedap ke? Nak rasa? Sabarlah. Itu je rambut ke? Rambut tetek je. Akak ni. Nak rambutan minta ke atuk. Pokok rambutan dia berbuah lebat. Strawberry, anggur,
Tak ada. Opah beli buah-buahan tempatan je. Buah yang ditanam dan dikeluarkan di negara kita. Banyak buah-buahan. Amboi, semua nak minum jus buah naga ni. Sedap. Sebab tu opah suka beli buah-buahan tempatan. Sedap dan berkhasiat. Akak nak buat apa pula ni? Tengok je lah. Aiskrim dah siap. Jangan lupa bagi buah-buahan tu pada Tok Dalang. Baik, Pa. Sedapnya. Pandai akak buat. Betul-betul-betul. Nak suruh buat lagi lah. Nanti dia akan cakap, banyak cantik, buat sendiri. Aku tahu. Nak beli aiskrim buah-buahan tempatan? RM2. Ha, pilih-pilih. Ha, ada je jual. Nak beli ke? Tak ada duit. Kau ada, Ihsan? Aku pun lupa nak bawa. Macam mana ni? Nail, hutanglah. Rugilah aku. Punya ada dua. Habis duit aku. Terima kasih, Cok. Sama-sama. Sedap aiskrim nenas ni. Aiskrim batik pun sedap. Semua pun sedap. Mestilah. Buah yang aku guna segar-segar. Patutlah sedap. Bagus budak-budak macam korang ni. Sukakan buah-buahan tempatan. Banyak khasiat. Buah nenas. Bagus untuk membina tulang sehat. Petik. Baik untuk pencernaan makanan. Baik untuk jantung. Baik untuk... Atuk ni macam doktor lah. Atuk tahulah sikit-sikit. Apalah yang korang bawa ni? Buah-buahan! Siku, langsat, manggis. Rambutan ada? Rambutan? Tu, ambil je. Yelah tu. Siapa yang nak ambil kan? Atuk! Atuk juga. Sedaplah rambutan Atuk ni. Atuk, makanlah. Manis ni. Oh, makanlah. Atuk dah puas. Makan banyak-banyak. Rambutan boleh elakkan dari jangkitan penyakit dan sesama. Ada banyak air dalam buah ni. Kau tengok busy tu. Makan sampai meleleh-leleh. Habis comot.
Makan buah. Saya suka. Oh, mau geluh. Banyak ni. 2, 3 makan durian. Huh? Tak ada durian? Durian? Ha, nanti. Buah. Ha, tengok ni. Ha. Wah, durian. Durian siapa ni tu? Durian dari dusun atuk lah. Rusanya. 2, 3 Oh, 2 saja? Mana cukup untuk saya? Haiya, cukuplah Jajin. Makan banyak durian, nanti pening kepala. Betul. Badan pun jadi panas. Manggis tu kan ada. Kau makan manggis tu, sejuklah badan kau. Sebab tu, bila ada durian, mesti ada manggis. Saya baru makan jadi, durian. Bolehlah makan durian banyak-banyak. Eh, janganlah macam tu. Makan biar beringat. Barulah kita dapat menikmati kebaikan buah-buahan tempatan. Apa kebaikan durian? Sedap dimakan. Betul. Durian baik untuk jantung dan penawar untuk sembelit. Manggis ni pula bukan isi je yang sedap dan berkhasiat. Kulitnya pun boleh buat ubat. Wah. Huh? Siapa nak makan kulit manggis? Eh, bukan untuk dimakan. Tapi, kulit manggis ni boleh diproses untuk dijadikan produk kesihatan. Dapatkan segera tempat saraya dekat anda. Oh. Atuk, cepatlah buka durian ni. Nak makan. Hah, betul. Sudahlah, Tutuk. Eh, Atuk lupa pula. Ambil temanggis tu. Eh, habis korang makan. Untuk Atuk. Habis kita orang makan. Licin. Tak malu bagi orang lepas tu. Kau yang habiskan. Tak apa. Esok pergi hantar lagi buah-buahan pada Atuk, ya? Baik, Opa. Seronoknya musim buah. Macam-macam buah boleh makan. Kalau nak makan buah, tak payah tunggu musim. Bila-bila masa pun boleh. Ha. Makan buah dalam tin. Sentiasa ada jual. Buka je. Wah, lunas. Ha, siapa nak? Nak. Nampak sedap kan, Ipin? Makanlah. Ha, makan banyak-banyak. Puasnya. Satu hari, asyik makan buah, minum jus buah, makan aiskrim buah. Sekarang, makan buah dalam tin pula. Baguslah. Jangan asyik makan ayam je. Makan buah-buahan patut menjadi amalan pemakanan kita. Ha-ha, apa? Kita patut makan buah-buahan 5 kali dalam sehari. Sarapan kita minum jus buah. Waktu rehat, makan buah-buahan segar. Makan tengah hari pun sama. Petang makan aiskrim buah. Dan malam makan buah segar lagi. Macam itulah baru diet seimbang. Iya ke? Takkan makan buah aje? Nasi makan juga. Buah-buahan jadikan makanan sampingan. Buah-buahan apa pun boleh? Boleh. Lebih-lebih lagi buah-buahan tempatan. Elok untuk kesihatan. Jadi, akak kenalah buatkan kita orang jus dan aiskrim buah hari-hari. Kan, Ipin, kan? Betul. Banyak, cantik. Yalah, Ros. Bagi adik-adik kau makan pisang. Supaya mereka bertenaga. Dan makan tembikai boleh meningkatkan sistem imunisasi. Ha? Apa maknanya? Mak
maknanya... Apa-apa? Korang tak akan mudah jatuh sakit. Dengar tu, Kak. Boleh, kan? Yelah. Siapa nak beli buah manggis, rambutan? Mari, mari. RM2, RM2, RM2. Mana kau bawa? Mahalnya 2 biji singgi. Boleh, boleh. Ya, lo. Mana boleh itu macam? RM2 Berbaloi. Makan rambutan kat rumah tu. Tak payah bayar pun. Sekarang hati kau lah, Fizi. Boleh rasa? Cikgu suka tengok Mail pandai berniaga. Tapi kalau nak berniaga buah-buahan tempatan, bukan di sini. Buka gerai. Jual durian, Mail. Ambil. Sekarang ada kempen lebihkan makan buah-buahan tempatan. Buah-buahan tempatan pun sedap. Agensi ni lah yang mempromosikan buah-buahan tempatan untuk menyokong gaya hidup sihat. Oh. Wow, banyaknya buah. Mesti ajak Daddy beli ni. Aku nak beli anggur dan strawberry. Itu bukan buah-buahan tempatan. Hah? Tak ada. Tak payah pergilah. Apalah, Ihsan. Kau makan. Ihsan, tak ada anggur, ada mata kucing, langsat, duku. Ya. Tak ada strawberry, ada... buah naga. Sama je merah. Tapi lagi sedap. Ha, betul. Jadi, murid-murid semua mesti lebihkan makan buah-buahan tempatan. Wah, saya suka, saya suka. Saya suka makan jambu batu. 2-3 jambu batu. Nanti buka banyak jerawat batu. Mana ada? Mama saya kata, jambu batu elok untuk kulit. Sebab itu, kulit yang cantik, kulit licin dan bersinar. Betul-betul. Opa pun kata buah-buahan tempatan banyak hasil. Banyak kebaikan. Sebab tu kita orang suka makan. Semua pun patut suka makan buah-buahan tempatan. Saya suka durian. Dengar tu semua, buah-buahan tempatan merupakan kekayaan negara yang paling bernilai. Buah je, cikgu. Ia bukan sekadar buah. Tetapi, senario pemakanannya merupakan budaya masyarakat kita yang perlu dikekalkan. Rambutan aku. Upeng, kau nak pergi mana tu? Mau nonton apa kita? Nemu ini nih di lemari papaku. Joker, kamu dulu gak sejahat ini. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kamu selalu bersama Robin. Hatiku ambiar, Bet. Apa? Wis kebacut, ambiar. Ambiar goyong ini. Ningopo kue tiko nyekso aku goyong ini. Ambiar. Robin hanya teman, Jok. Gak sepertimu. Aku padamu. Pantes tulisannya Batman film.
kalau disingkatkan. Yo, ternyata papamu.